istri kamu malam itu dia gunting. Kita pakai dia apa kan itu? Kasarat. Zawjatuka kasarat. Amaron? Rambut? Dengar lah, aku tengah mau dia tak? Kakak istri dia pun tengah mau dia. Cuma aku tak mau tak. Apa tak? Ah, kamu, kamu. Baru dia terlupa je ibu dah lupa bahasa. Apa yang home-nya? Home rumah. Baru kan? Okey, ibu. Hua syahruhu. Rumah syahruh. Rumah, ni yang noun. Hum. Yang kata nama. Hum. Hua hu. Rumah, rumah. Hum. Hum, hum. Ya. Ha. Ni yang kata nama. First, first. Sa'atu palamu. Ya. Ha. Huma. Huma. Huna. Anta. Ka. Ka. Jadi sya'ru. Sama-sama. Ha. Zawjatuka. Isteri kamu. Ya. Gunting. Rambut kamu. Kamu juga. Jadi sya'ru. Ka. Sama lah bahasa Melayu pun lama. Isteri kamu gunting rambut kamu. Sama lah bang. Takkanlah isteri kamu gunting rambut saya pula. Walaum bagoi. Dan nanti Fiana pun satu. Isteri kamu, kamu gunting. Sama luka tu. Aku dah terfikir cakap luka tu. Nama sebut bahkan dua. Okey. Ini kena kasi senang sikit. Solin, try Solin. Isteri kami. Nahnu. Zaujatuna. Betul? Mana ada ramai female kan? Dia pakai Aduna. Aduna second person. Dia masih pakai third person. Sebab isteri-isteri kamu mereka yang, betul tak? Ahuna. Jadi? Ha? Kasarna. Kasarna. Jadi isteri-isteri kami yang gunting rambut kami. Syah. Tu. Pasal li, pasal dia ya. Itu yang ibu saya selalu tangkut tu. Di, itu lah. Kepala ni. Pasal nak turut anak. Jadi. Zawjatuna. Kasarna. Syahruna. Sikit kan? Jangan Liza. Agak kalau Liza yang anti mak saya pula tumpuk tutup buku. Tadi kat muka rumah saya dah tanya ibu saya. Saya kata tadi ibu kau hati pula kena sambung dia. Saya kata gini. Kita nak berbual-bual. Jadi gini. Saya sebenarnya kasi susah. Susah ni jadi kalau berbual orang tak boleh ni. Bukan tak boleh. Jangan orang nak tanya pasal bini orang. Jadi, jarang guna untuk perempuan. Ni, saya cakap lelaki kalau perempuan lah. Selalu buang pasal lelaki. Orang perempuan, dia buang dengan orang perempuan kan? Okey. Anti mazha kulti, dia simpel-simpel lah. Dia tak ada, kuna kuna anti kulti. Dia tak macam, eh, apa ni aku nak buang ni? Macam kita berbual kat pasar. Kita kan tak tanya, eh, awak ni dengan makcik goyang tu dah baik. Tak ada satu orang je kan? Kita tak boleh mati dulu yang dah seisi bangkri ni yang bongkong kumpul. Anak dia. Sebab mana kan dah takut. Saya bangkri ni supaya dia susah agak berlipat. Ha. Tapi kalau kita memang boleh buat diorang, diorang dia sudah. Kom sudah. Ha. Kita contoh kita pergi kat kedai kan. Dia bilang, hajar, hajar, mari masuk. Tak nak?
Okay. Amari masak aja, beli-beli barang bagus, ya kan? Okay. Kakak mau tanya, kam haza babu ni yang akan nak beli tu ni salah, akan nak beli tu jubah. Tak payah tahu apa makna jubah tu, pegang je jubah tu. Kam haza babu ni, dia dah jawab, oh haza mi'at rial, 20 rial, 30 rial, kita dah tahu dah. Oh 30, kalau dia cakap dia nak jual 90, dia cakap dia sama dia, kita dengar. Aku nak jual 90, tapi dia ni rasa aku jual mi'at. Sebab asal aku nak jual 90, tapi dia ni kata nampak aku serengah, aku jual 100. Kita kata, oh fahamlah lah. Oh, kita lah. Oh, dia haram ni. Dia haram ni entah. Kalau 90, asal 90, dia 90 nak cakap kita. So, palingnya, word ni sesenang. InsyaAllah kalau... Bukan broken sangat. Sekian juga saya, jangan sampai Ustaz Afif. Bukan sebabkan saya bagi tasrifat. Tapi saya pula tak expect kita jawab cermat gila. Cermat sampai tak salah. Tapi saya sebut banyak kali. Riana pun seram tadi. Ramah, ramahnya aku benda yang diam. Sebab memang by nature, kalau jarang pakai, liau. Tapi kalau kita at least ada buah rumah, walaupun macam ke anak kita bostan balik, apa tadi macam parent punya bostan balik, tapi kita ada basic. Jadi kita tak lost sangat. Dia tak mahu jadi bangla kan. So dia bilang, wa raha. Raha, mana raha? Pergi. Raha. Raha. Bangla cakap, ana roh. Bukan raha. Okey, begini eh. Dia cakap dua-dua. Anarah. Anarah. Mana bentuk anarah? Huwa raha. Ana ruhtu. Ruhtu. Kalau hum, huwa raha. Huma raha. Hum rahu. Kan? Dia kan a-a-u. Kan bunyi dia. Bangla anarah. Hum rah. Inti rah, antara, semua rah, rah, gitu. Kita cakap dengar agak, agak pening. Siapa yang nak pergi? Semua rah. Kalau kita bilang dengan Arab tu, entah roh. Roh tak entah, roh. Ada faham? Entah. Ana, roh tu. Maka kita cakap pasal diri kita. Cakap pasal dia, huwaraha. Jadi kita tahu basic tu kan. Dia yang penting, first person, second person pun penting, third person penting, tapi semua yang sembilan-sembilan itu paling penting. Yang apa? Dual punya tak berapa pakai sangat. Pasal dual boleh pakai plural. Kita gasak dulu, orang faham lah. Bukan dia penting sangat nak berapa biji ni. Kam haba, kita macam lepas kat Ana. Kam haba. Ada orang nyonya nanti hamba wanita kan? Sebab karena minggu lepas masa orang nyonya satu biji ya. Dia bilang kam hamba, wahir hamba. Main-main orang nyonya yang tadi di besar kepala malu dengan dia. Wahir hamba. Eh di ojo meletak tu rumah kan? Wahir kilo. Ha? Wahir kilo. Wahir kilo. Wahir kilo. Okey karena kam hamba makan durian, makan durian. Nanti akan tidur yang Naam. Naam ada. Anak tengok siapa ada apa-apa. Nanti akan tidur yang Naam. Naam apa? Tentu. Kam hamba berapa ulas? Tui? Apa tak tui? Ada, sorry, hari antu durian. Antu macam apa antu? Hah? Apa lor? Pasal ni kan antu, antu durian kan? Antu macam apa antu? Setan. Hah?
Oh ya hantu. Saya tahu lah pasal apa hantu. Agak tak takut hantu. Agak tak ada hantu dari hidup Allah. Ada syaitan je. Jadi Allah syaitan durian. Kita tinggal hantu ke. Takkan syaitan durian lah. Okay. Sorry lah. Saya tak buat conversation tu. Interesting sikit lah. Tapi orang yang kata bodoh-bodoh dengan kita. Tapi kita kena belajar daripada bodoh. Ingat. Ingat. Okay. Untuk saya ni saya misalnya sentes. Kita baca backwards. Nah, yes. Kita ingat. Itu memang kena belajar dulu. Sebab bila orang lain tahu. Okay, shit. Any language dalam orang yang belajar mesti belajar dulu. Okay, shit. Apa shit pasal apa? Shitur. Shitur. Zip. 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 Ini mesti orang ingat kan, saya tanya dia lepas sebulan pun ingat. Ha, betul. Mana pula tadi awak terpadam ya? Terpadam yang tadi. Oh, ada, ada, ada. Okay, ini masalah. Zif. Zif. Kita tak adalah baca yang very bad-nya. Kita baca yang sebelah-sebelah kanan itu. Shit. Zif. Yes. Jadi, kita nak cakap shit dia, zif. Oh. Zif. 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 Tak kau lagi kata orang tu tayin kau tak ada. Yeah, ini saya kita buat macam not really bad lah. Sikit-sikit yang macam tu macam. Tak mungkin. Tak boleh. Kita pun tak tahu. Tak boleh. Okay, too bad. Botak angam. Otak kau macam pasal. Okey. Otak kau kita terasa satu-satu. Otak, akal. Aklu. Aklu. Aklu kah? Ini kan kita macam bodoh lah. Otak kau. Aklu kah? Boleh ke? Tak boleh lah. Tak boleh ke? Okey, saya cakap macam bahlul. Okey. Lebihnya mampu segera. Wallah Rabi. Rabi ini bahalul. Maksudnya ya. Macam bahalul memang bos. Wallah Rabi. Sebab pasal Arab kalau bodoh dia bilang jahil. Apa jahil? Ada bodoh ha. Apa Rabi? Kalau nama memang wahyun. Jadi ingat jawab betul. Jangan sampai bilang enta Rabi. Kan saya kata Enta Rabi, O-U-S out. Lagi satu. Yang ini dia cukup. Abang-abang, hal Anta Rabi? Lah, kita sejak. Lah, tak kena tajak. Nah, anak. Lah. Abang-abang, nak jawab penuh apa? Lah. Anta Rabi. Lah. Lah. Laisa. Laisa. Ana, Laisa, Rabi. Pak pakai Laisa ni? Saya bukan. Saya bukan bodoh. Okey. Patut apa juga? Ana? Pandai-pandai apa pandai? Ha? Zaki, thank you. Siapa cakap? Tak Ana cakap. Okey. Ikan cakap Zaki. Hal antar Rabi? Lah, Ana Zaki. Dia macam okey. Tak susah kan Zaki pandai? Zaki, 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 Zaki. Okey. Dah cukup dulu lah. Nak tipu apa? Macam kita kaya dia nak tipu dia. Kau tipu lah. Oh, tipu? Okey. Ini pakar perkataan wajib belajar. Masih wajib belajar. Ini saya ingat kan, Pakcik? Saya ingat. Okey, penipu kan? Entah, cerdak.
kazab. Kana nadis man kazaba alayya. Kazab. Kazab ni pembohong besar. Ha, penipu. Ada. Ataupun okey, kazab pembohong. Kalau dia tipu beli-beli barang, itu nama anta ghashash. Jadi kalau pergi beli kain, kan kita nak signal kakak kita dan tolong ya kan apa benda lah, boleh pergi kan apa benda. Rasyash. Tak, misal kalau memang kita pergi kedai kain kan, kita nak cakap apa itu penipu kan, jaga-jaga. Ya, kita kakak jaga tak rasyash. Rasyash tu pembohong lah, penipu. Kazab? Pembohong. Cakap bohong, penipu tipu perbuatan. Akak beli kain dia ukur pendek, akak beli perbuatan. Kalau bohong cakap, awak dah makan dah. Makan kat mana? Dia jawab, makan apa? Entah. Makan angin. Itu kazab. Okey, kazab ni bila orang dah banyak buat bohong, Mazrif. Kazab. Pasal Arab, kalau kita bohong sikit, ada kazib. Dia bohong. Bohong sekali, kazib. Bohong dua kali, kazib. 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 Okey, apa? Kazib. Okey, kazib dia melengkok. Sekali kazib, dua kali kazib, tiga kali kazib. Abang kita bohong 10 kali dengan tipu dengan dia, ada kazab. Ini beribu besar. Ha? Minimum 10 hari. Okay, minimum sekali abang kena boring kan? Dah kira banyak, ala kezab. Okay? Allah Allah. Rasyash? Rasyash. Penipu pada penjualan, pembelian. Rasyash. Antara jual beli yang antara jual beli. Penipuan, rish. Rish. Nabi bilang, man rasyana, falaysa minna. Rasyana, nahnu rasyana. Rasya fi'il madhi. Man rasyana, siapa yang telah menipu kami. Rasyana, kalau mereka rasyahum. Rasyahum. Rasyana, tipu kita. Falaysa minna, rasyana dia bukan dari golongan umat kami. Jadi rasya adi muskilah. Problem. Okey, fahim tom? Fahim nah. Buat pula bunyi kerana habis. Ha, kerana akal di? Akal di? Akal di? Tak tahu ya, akal di? Akal di? Tak tahu dia open saya kenapa? Akal di? Hal akal di? Dah makan? Akal naam naam akal akal tu tadi pengakalan akal tu naam akal ha dari sama tak la lama kalau belum kan la lama La Laisa tak boleh. La Laisa bunyi pelik lah. Bukan-bukan yang lebih. La Laisa tak boleh. Ha? Bukan. Laisa bukan belum. Bukan. Bukan. Belum la ma. Lama. Okey? Ini soal? Mami. Sisters, mami soal, akhawat. Ikhwan, ini soal? Mami. Salas. Saya cuma nak ingatkan, insyaAllah, nantaki pada Ramadan. Nak tak jumpa lagi kan? Okey. Saya nak pesan. Ini tasnifat bolehlah hafal. Jadi after Ramadan, mesti kita raya seminggu je kan? Lepas raya seminggu tu dah boleh start lah. Lama-lama yang jadi lemak khinzir. Lemak khinzir jadi lemak babi. Masalah lemak babi sangat tebal. Masalah ada muskilah. So, dia yeah, saya kasi raya tu first rata tu je. Raya yang apa? Jumaat. Kerana satu minggu sendiri rasa. Rasa depan lah. Mana dah mula dah.
Ha, pasal lapo kalau lama sangat. Jangan terkahat. Nah, mana? Tak tahu bang, tunggu bang, sebelum selesai tu. Kenapa yang mana? Apa. So, ini ya, mana kita, ini saya tak nak, kita sifat ini nak hafal, okey? Saya bagi satu bulan puasa, ini ibadat jadi baca ni. Balik hafal, wah jalan sah. Jadi, bila saya tanya, gini je. Dalam buat jumlah, gini je. So, kita dah boleh belajar fi'il mudhari. Present tense. Senang sikit. Okay? Satu lagi, saya nak share. Makna Ramadan, macam saya share tadi dekat kelas. Makna Ramadan, dalam bahasa Arab, Ramadan. Dia punya past tense is Ramadan. Makna dia al-ihtiraf. Ihtiraf itu maknanya pembakar. So Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan dengan makna bulan yang membakar. Bakar apa Wazim? Dosa-dosa kita yang ada. So tugas kita bulan Ramadan adalah untuk bakar semua dosa kita. Yang kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan fitrah, Allah terima taubat kita. Amin. Okey. Also, makna Ramadan, saya explain dari dalam kelas pagi, tak suruh ngajak dari kelas. Makna Ramadan adalah haus yang teramat sangat. Dari orang puasa haus kan, Marun? Lapar boleh tahan lah. Haus macam nak reksan tu. Tu yang balik ialah gitu lah. Ni masa tengah dah terpanggil. Lepas tu tidur, bangun pun tak boleh belum azan. Tapi daripada kehausan mengajar manusia kesabaran yang tinggi. Walaupun kita haus macam nak rak, kita tunggu azan juga mau minum. 5 minit sebelum azan, 2 jam sebelum azan. Nak minum boleh tak? Boleh, tapi batal. Sabar. So Ramadan push kita dengan haus supaya jadi orang yang sabar di maksimum. So tugas kita nanti dapat Ramadan, saya nak kena sabar banyak mengajar. Yang ni nak kena puasa 5 kali. Baru boleh sabar sekali. Okey? Ingat, lagi kalau memang lupalah, memang zip. Jangan lupa. Maknanya kena hafal. Ingat, kena hafal yang bagian nouns dengan kena hafal bagian verbs. Jangan lupa. Okey, Jan? Okey. InsyaAllah, jumpa lagi. Lepas Ramadan. InsyaAllah puasa dapat Lailatul Qadar. Allah terima taubat kita. Puasa sihat iman, sihat dua badan. Dan kalau nanti apa-apa update dalam chat group kita, insyaAllah. Mungkin ibu tak ada dalam chat group dengan tak ada ibu seorang ke saya. Dengan makcik, dengan mak, dengan kak Ana tak ada. Dengan Cik Mila. Okay. Yang lain-lain tu boleh sampaikan lah. Thank you so much. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Nah, hari ini boleh cepat. Dah lah. Ni ah, kasih. Jangan jawabkan lah. Di sana tak ada tu. Sesalah tu? Pasti. Apa hari? Ada kerja. Ada kildun. Bahasa dia cakap itu mangki. Kildun tu monyet. Syukurlah, baby. Kahwa. Kopi kahwa.
Allah Syai, Syai, Allah Syai. Dia pula orang kata Syai.